Oke tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathir amma ba'du. Faya ikhwani fid din wa ahwati fillah, hadirin dan hadirat, bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Walhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak putus-putusnya dan tidak henti-hentinya selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita semua sampai dengan saat ini. Dan dengan nikmat dan karunia tersebut kita dapat menjalani, kita dapat eksis di kehidupan dunia ini, melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas baik yang sifatnya penghambaan diri atau ibadah sampai kepada aktivitas yang murni adalah ke dunia. Dan insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran atau kajian yang membahas tentang 42 hadis pondasi dalam Islam yang diambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-39. Insyaallah kita akan masuk di hadis yang ke-40. Di mana di hadis yang ke-40 ini Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini menunjukkan bahwa beliau adalah putranya Umar bin Khattab. Iya, putra dari Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Ya, makanya kadang disebut dengan Ibnu Umar. Nama beliau adalah Abdullah. Abdullah saja, tidak ada yang lain. Iya, yang panjang adalah nasabnya sampai ke kabilahnya. Abdullah bin Umar. Nah, qala, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqala, kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hendaklah engkau di dunia ini itu ka'annaka gharibun, seperti orang asing, seperti manusia yang asing, au abiru sabilin, atau seperti pengelana. Tahu pengelana? Pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mayaqul, dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kemudian mengatakan, idza amsayta fala tantadiris sabah, apabila engkau berada di waktu sore jangan menunggu waktu pagi, wa idza asbahta fala tantadiril masaa, dan apabila engkau berada di waktu pagi maka jangan menunggu waktu sore,
Wa khudh min sihhatik limaradik. Pergunakan masa-masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika. Demikian pula pergunakan masa hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Hadis ini ya, seperti yang disebutkan oleh penulis rawahul Bukhari. Dan memang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq di bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abir sabil. Dengan nomor hadis 6416. Persis berada di bawah hadis 6415. Nah, ya, kalau ada yang cari ini hadis, itu di bawahnya 6415. Jangan salah ya. Di halaman mana? Ya, tergantung cetakan kitabnya. Ya, setiap kitab itu punya cetakan sendiri-sendiri, tentu berbeda halamannya. Nah, kalau mau dikatakan bagian atas, sebelah kanan, kiri, samping kan, ya tergantung cetakan siapa. Ya. Nah, taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang ke-40. Ya, yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang utama dari sisi ilmu hadis. Beliau urutan kedua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, sebab sahabat yang paling banyak nomor satu itu adalah Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis 5374. Ya, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersamaan dengan itu, beliau masih cemburu. Beliau masih iri dengan Abdullah bin Amr bin As yang lebih banyak periwayatan hadisnya dibandingkan beliau. Kenapa? Sebab Abdullah bin Amr bin As menulis. Kalau Abu Hurairah menghafal. Ya, itu pun dari hafalannya 5374. Ya, Abdullah bin Amr bin As beliau kumpulkan, ya. Dia tulis. Ya. Nah, ini luar biasanya Abdullah bin Amr bin As yang membuat Abu Hurairah itu jadi cemburu kepada beliau. Sebab beliau dianggap lebih banyak memiliki hadis, iya. Itu hafalan memiliki kelemahan, iya. Hafalan memiliki kelemahan. Nah, apalagi kalau hafalan itu, iya, kita mulai sejak usia 25-an ke atas, itu semakin lemah hafalannya. Kemudian semakin bertambah usia, semakin lemah hafalan, semakin bertambah dosa dan maksiat, semakin lemah hafalan. Semakin cinta tenggelam bahkan terbenam ke dalam kehidupan dunia dan tidak mau bangkit, itu juga akan semakin membuat hafalan akan hilang. Nah, atau berkawan, bersahabat atau serumah dengan syaitan, ya, itu akan membuat hafalan juga akan hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah." Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi. Tidak ada yang buat saya lupa untuk ingat itu kecuali adalah syaitan. Nah, yang mengherankan para penuntut ilmu di zaman now, kadang susah untuk menghafal, tapi kayaknya lebih susah juga untuk menulis. Nah, sudah susah untuk menghafal, tapi susah juga untuk menulis. Entah apa yang bisa tertinggal dan tersimpan kalau demikian. Wallahu musta'an. Nah, adapun Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau urutan kedua dari Abu Hurairah, yaitu 2664 hadis. Ya, ini secara banyaknya riwayat. Ya, di tempat ketiga itu ditempati oleh Anas bin Malik, posisi keempat oleh Aisyah, ya. Nah, posisi kelima adalah Abdullah bin Abbas, dan posisi keenam ada Jabir bin Abdullah. Kemudian posisi ketujuh itu yang saya lupa. Nah,
Tapi yang pertama itu adalah Abu Hurairah 5374 hadis. Adapun Abdullah bin Umar itu 2664 hadis. Nah. Baik. Beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Ya, ini memegang pundak beliau dari depan. Ya. Nah, kemudian setelah itu beliau memberikan nasihat yang agung. Ya. Faqala, beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ya, ini ucapan Nabi. Ucapan beliau pendek, ringkas. Disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimat yang ringkas, padat, namun syarat akan makna yang sangat mendalam. Kata Nabi, hendaklah engkau di dunia ini ya, seperti orang asing. Apa yang dimaksud dengan orang asing? Yang namanya orang yang asing tentu tidak akan lama menetap. Ya, tidak akan lama menetap. Ya, sebagai contoh, di sini ada yang bukan ya, orang Palopo. Ya, mungkin ada yang tinggal di Bandung, ada yang tinggal di Jakarta dan seterusnya. Tentu kalau ke Palopo, dia orang asing. Ya. Dia tidak akan jadikan Palopo sebagai ya, sebagai tempat dia mukim dan seterusnya. Namanya orang asing. Ya. Nah, demikian pula Abir Sabilin. Abir Sabilin pengelana, pengembara. Ya. Pengelana atau pengembara, dia melakukan perjalanan menuju suatu tempat. Dan ketika singgah di tempat tertentu pasti tidak lama. Ya, tidak akan lama. Kalau bahasa lainnya perantau. Ya, dari sini ada yang merantau. Kemana? Ke Hong Kong. Ya, ngapain di sana? TKW. Ya, nah, mau ke Cina. Ngapain di sana? TKW. Nah, kenapa orang Cina semua datang ke sini? Kau mau ke sana? Ya. Nah, itu perantau. Ya. Nah, termasuk yang bisa masuk di dalamnya adalah pakapala. Ya. Pakapala ya cuman naik di atas kapal sekian lama, sekian bulan. Setelah itu habis masanya balik ke kampungnya. Ya. Itu disebut abir sabilin. Ya. Ada juga yang dari Maros, ya. Sementara kerja di sini di Palopo. Pas dia liburan, ya, dia mesti pulang kampung. Ya, sebab kalau dia tidak pulang kampung, khawatir lama tidak pulang kampung, nanti dia lupa kampung halamannya itu halaman berapa. Ya, makanya dia mesti pulang kampung, ya, ketemu orang tua dan seterusnya, ya, sambil orang tua tanyakan bagaimana perkembangan dan seterusnya, apakah sudah ada yang bisa setimang-timang di tahun ini, ataukah bagaimana dan seterusnya. Itu demikian. Ya, ini namanya pengelana atau pengembara. Ya, dan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya kata para ulama, ya asal pokok dan pondasi sekaligus patokan kita menyikapi ya dan memandang kehidupan di dunia ini. Ya, kita di dunia ini itu sama dengan orang asing dan juga sama dengan perantau atau pengembara. Ya. Itulah manusia di dunia ini. Manusia pertama tempat tinggalnya di mana? Di surga. Dan itu adalah bapak moyang kita, Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian diturunkan ke bumi, iya, itu disebabkan dua hal. Hal yang pertama disebabkan dosa dan maksiat, dan yang kedua adalah ujian bagi dia. Ujian bagi beliau dan juga anak keturunannya. Ya. Hanya dengan satu sebab dosa, satu maksiat, itu pun beliau bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya, tapi beliau diturunkan ke bumi. Lalu bagaimana dengan mereka yang setiap saat bermaksiat, tapi berangan-angan, bermimpi, bercita-cita untuk masuk ke dalam syurga. Maka pertimbangkan hal tersebut. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari surga,
dosanya bukan 2, 3, 4, 5 apalagi 100, cuman satu. Ya. Cuman satu saja dosa beliau. Itu pun beliau bertobat, tobatnya diterima, Allah turunkan ke bumi. Kata para ulama, di antara hikmah yang kedua adalah ujian bagi dia dan ujian bagi beliau dan anak keturunannya. Iya. Dan di dunia ini, selama apapun kita mau hidup, iya. Dan selama apapun di kehidupan kita di dunia ini, kita pasti akan berlalu. Tidak akan menetap selamanya. Iya. Nah, berapa lama pun usia yang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Tidak ada jalan lain. Iya. Pasti dan pasti. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau usianya 1000 tahun. Iya. Nah, 1000 tahun usia beliau. Kemudian 950 tahun beliau bersama dengan kaumnya berdakwah. Tapi beliau sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Setelahnya datang lagi manusia, usianya ratusan tahun. Ya, sampai kepada kita usia yang paling pendek. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'mar ummati iya, ma baina iya, apa? Ma baina sittin." Iya, usianya umatku itu ya kisarannya 60-an. Ya, 6. Semakin pendek usianya. Tapi mau usia panjang, mau usia pertengahan, mau usia pendek, semuanya pasti akan mati. Semuanya pasti akan meninggalkan dunia ini. Iya. Semua pasti akan meninggalkan dunia ini sebab dunia ini bukan tempat kita. Asalnya kita bukan di sini. Kampung halaman kita yang sesungguhnya, kampung halaman yang sejati itu adalah di surga sana. Itu kampung halaman kita. Nah, dan yang kita khawatirkan, kita tidak tahu jalan menuju pulang ke kampung halaman. Ya, kalau di kehidupan dunia ini, ya, kita tidak tahu jalan pulang ke kampung halaman. Ya, alhamdulillah zaman now ada namanya GPS. Ya, tidak terlalu sulit kecuali daerah yang tidak ada sinyalnya. Itu pun bisa diakali dengan beli sinyal banyak-banyak sebelum berangkat. Ya, itu di kehidupan dunia ini. Supaya apa? Tidak tersesat sampai di kampung halaman. Dan kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah syurga. Nah, yang tersesat tidak tahu jalan menuju kampung halaman atau tidak bisa berada di atas jalan yang benar menuju kampung halamannya, nah itulah yang masuk ke dalam neraka. Ya, itulah yang masuk ke dalam neraka. Kita orang yang asing di kehidupan dunia, di jemaah sekalian. Dunia bukan tempat yang menetap, ya, bukan tempat untuk kita, ya, selama-lamanya hidup di kehidupan dunia ini. Tidak ada satupun manusia demikian. Ya. Kita juga seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah abir sabilin, perantau, pengembara, pengelana. Bagaimana kehidupan pengembara, pengelana? Dia melakukan perjalanan, sama dengan kehidupan kita di dunia ini. Ya. Nanti dia akan berhenti berkelana, mengembara dan merantau kalau sudah sampai di tempat tujuannya. Demikian pula kita. Kita akan berhenti berkelana, merantau itu kalau kita sudah sampai di mana? Di surga sana. Itu tempat kita berhenti. Nah. Jadi hadis ini asalnya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, mendidik kita, melihat dan memandang bagaimana hakikat dari kehidupan dunia ini. Ya, bagaimana hakikat dari kehidupan dunia ini. Ya, hadis ini juga menunjukkan untuk tidak memperpanjang angan-angan. Ya, tidak memperpanjang angan-angan. Apa itu angan-angan? Ya, mau begini, begini, begini. Panjang sekali. Ya. Dan semuanya itu terkait dengan meraih kemaslahatan dunia. Iya. Nah, selesai dapat maslahat dunia ini, pindah ke maslahat dunia yang lain. Cita-citanya pindah lagi. Selesai itu, anu lagi. Selesai itu, anu lagi. Iya. Kalau di kehidupan dunia ini, umumnya kita lihat, iya, entah itu secara khusus kaum muslimin ataupun manusia secara umum, iya, awalnya
Iya. Ketika rumahnya masih ngontrak, angan-angannya apa? Punya rumah sendiri. Iya kan? Walaupun kecil, sempit, tidak ada masalah, yang penting rumah sendiri. Allah berikan rezeki kepadanya, ada rumah sendiri. Alhamdulillah, rumah sendiri. Iya. Datang keluarga, berkunjung ke rumahnya, nginap, aduh, kamar tidak cukup. Mudah-mudahan, iya, angan-angannya bertambah lagi. Karena lahan sempit, dikasih 2 lantai, 3 lantai. Iya. Nah, iya. Allah berikan rezeki, bisa 2 lantai, 3 lantai. Alhamdulillah, walaupun kecil, tapi 2 lantai, 3 lantai. Masih ada yang kurang. Apa itu? Belum ada kendaraan. Iya, maka beli lagi kendaraan, usahakan lagi beli kendaraan. Nah, awalnya cuma sepeda. Iya, tapi lama kelamaan dia sadar butuh otot. Iya, butuh tenaga. Iya, angan-angannya tambah lagi. Bagaimana kalau bisa beli motor? Tidak usah NMAX. Ya, cukup KW-nya saja sudah lumayan. Yang penting bisa muat di atas. Alhamdulillah, dengan rezeki dari Allah, dia dapat kendaraan bermotor roda 2. Tapi ternyata anaknya bertambah. Ya, anaknya bertambah, bukan cuma 1-2, tambah lagi 1. Ya, tidak mungkin dipasangi di belakang itu keranjang basket untuk anak. Maka angan-angannya supaya bisa punya kendaraan roda 3 atau roda 4. Ya. Nah, itu angan-angan terus, tidak ada habisnya. Sampai ketika Allah berikan rezeki kepadanya, bisa mendapatkan roda 4, anaknya bertambah. Kalau tidak anaknya bertambah, istrinya bertambah. Nah, akhirnya mobil yang tidak muat lagi. Angan-angannya bisa mau beli lagi mobil yang 3/4. Ya, bus 3/4 supaya muat semuanya maksudnya. Nah, terus demikian. Ya. Terus demikian, tidak pernah ada angan-angan bagaimana satu saat saya bisa umrah, bagaimana satu saat saya bisa menunaikan ibadah haji. Fokus dulu ini, bagaimana menata kehidupan dunia supaya kelihatan mapan, ya, elit dan seterusnya. Tapi untuk ibadahnya saja tidak pernah dipikirkan. Bagaimana dia mapan dari sisi ibadah, semua rukun-rukun Islam dia bisa laksanakan dengan baik dan benar. Sampai terkadang, ya, seseorang punya rumah cukup banyak, kendalanya luar biasa, tapi tidak pernah satu pun menunaikan ibadah umrah, apalagi ibadah haji. Bahkan terbersih di benaknya juga tidak. Iya, sementara dia tahu, sering diingatkan, sering disampaikan, semuanya akan ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, iya, semua harta benda itu akan meninggalkan kita. Yang bekal dan modal kita adalah apa dari ibadah yang pernah kita lakukan. Itu sudah ditahu. Iya. Nah, sering diingatkan sama penceramah dan seterusnya. Tahu sekali, tapi ternyata itu angan-angan daripada dunia luar biasa. Ya, ini terkait dengan harta benda, belum lagi pangkat dan jabatan. Alhamdulillah, tahun ini jadi staf biasa. Ya, 4 tahun kemudian, ya, atau tidak sampai itu kalau ada jaringan bagus, ya, bisa jadi apa? Apa setelahnya? Kepala seksi kasih, mas. Ya, nah, setelah itu, ya, 4 tahun berikutnya kalau bisa, tidak sampai 4 tahun kalau bagus channel atau ikut-ikutan di pilkada, maka bisa jadi kepala bagian. Ya, 4 tahun berikutnya kalau bisa jadi bagus, ya, kalau beruntung, ya, dan mendukung petahana, petahana naik, bisa jadi kepala dinas dan seterusnya. Itu terus ceritanya. Setelah jadi kepala dinas, bagaimana kalau saya sebelum pensiun ini jadi 01 atau 02, ya, kalau tidak minimal di DPR, asal bukan dapur, ya, nah, atau DPRD, terus ini, ya, tidak ada habisnya, ya, kalau harta tadi, ini pangkat jabatan, ya, tidak ada habis-habisnya, ya. Itulah kehidupan dunia jemaah sekalian, ya, seperti yang diungkapkan oleh para ulama, ya, dunia itu ibaratnya air garam. Ya, manusia itu ibaratnya orang yang haus. Orang yang haus, kalau dia minum air garam, selesai hausnya, bertambah haus. Ya, nah, semakin dia minum, semakin haus. Tidak ada habisnya. Ditambah dengan tabiat manusia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lau anna ibni Adam wadin minaz zahab. Ya, seandainya manusia itu punya 1 lembah dari emas, maka pasti cari lembah yang kedua. Ya. Nah, sedapat lembah yang kedua, apakah berhenti? Masih lagi cari lembah yang ketiga. Terus demikian, tidak ada habisnya. Sampai dia mati.
Nanti mati baru dia sadar. Ya, kesadaran yang terlambat. Ya, kalau nanti sudah mati baru dia sadar. Ya, tidak ada habisnya kehidupan dunia ini jemaah sekalian. Sementara kita ini cuma numpang di sini, singgah. Ya, kita cuma perantau di dunia ini. Ya. Nah, usia kita sangat ringkas pendek di kehidupan dunia ini. Ya. Kemarin saja kita baru saya baru SMP. Tiba-tiba sudah 25 tahun. Nah, tiba-tiba sudah 30, 40. Belum kawin-kawin juga. Nah, belum menikah-menikah juga. Salah saya itu subhanallah 40, 50. Tidak terasa usia 50. Tidak terasa usia 60. Ya. Nah, dan tidak terasa kita sudah ditandu menuju ke kuburan. Itulah kehidupan dunia ini. Makanya Nabi nasihatkan, jadi kalian sebagai sebagai orang asing di dunia ini. Maksudnya, jangan sampai hatimu betul-betul menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang senyaman-nyamannya. Kalian mau tinggal selama-lamanya. Iya. Dan kemudian melupakan bahwasanya di sana ada kehidupan yang lama, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejati. Itulah kehidupan akhirat. Iya. Itulah kehidupan akhirat. Nah, olehnya prinsip ini jemaah sekalian yang Nabi ajarkan kepada Abdullah bin Umar itu Nabi terapkan dalam kehidupan beliau. Nabi terapkan dalam kehidupan beliau. Beliau, itu ketika ditanya tentang persoalan dunia. Apa kata beliau sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad? Mali wad dunya. Mali wad dunya. Apa urusanku dengan dunia? Innama masali wa masalu dunya kama masali raqibin fi dhilli syajaratin. Sumbalaha watarakaha. Ada apa saya dengan kehidupan dunia ini? Ya. Perumpamaan saya dengan kehidupan dunia ini seperti seorang pengelana yang berkelana dapat pohon, dia singgah sejenak berteduh. Selesai berteduh, dia berangkat lagi. Itulah kehidupan dunia. Ya. Nah, itu yang Nabi terapkan dalam kehidupan beliau. Padahal untuk dari sisi harta, tahta, pangkat, jabatan dan seterusnya, beliau luar biasa dapat tawaran. Ya. Tawaran dia datang kepada beliau luar biasa. Iya. Nah. Ya. Tetapi jemaah sekalian, itu sama sekali tidak mengubah pandangan hidup beliau. Itu pula yang diajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan itu yang nampak dalam kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Janadah radhiyallahu anhu. Pernah ada yang datang kepada ke rumah beliau. Iya. Ada yang datang ke rumah beliau. Yang datang itu tamu itu begitu masuk rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari langsung matanya celingak-celinguk sambil mengatakan, "Aina matra'ukum?" Loh, mana perabotanmu ini? Mana harta bendamu? Kok tidak ada yang kelihatan di rumahmu? Iya. Nah, lalu kata Abu Dzar Al-Ghifari, "Inna lana baitun natawajjahu ilaihi." Iya, saya ada rumah yang saya mau menuju ke sana. Iya, bukan di sini. Saya punya rumah yang saya mau menuju ke sana. Apa maksudnya? Rumah di surga. Iya. Nah, lalu tamunya mengatakan, "Inna kala buddha lakum min mata'in madum tafihi." Iya, selagi kau hidup di dunia ini, iya, kamu mesti punya harta benda. Kamu mesti punya perabotan dan semuanya. Iya. Lalu kata Nabi, lalu kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna sahibal manzil la yada'una fihi." Sungguhnya pemilik rumah di dunia ini Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyia-nyiakan orang yang ada di kehidupan dunia ini. Paham maksudnya? Iya. Rezeki makhluk hidup yang ada di dunia ini Allah jamin. Iya. Selama dia hidup, selama dia bernafas, Allah pasti memberikan rezeki kepadanya. Entah itu sedikit, entah itu sedang, entah itu banyak. Ya. Nah, binatang melata pun Allah jamin rezekinya. Ya. Manusia sendiri sudah diberikan jaminan rezeki sejak usianya 4 bulan dalam kandungan ibunya. Ya. Dan dia tidak akan mati, kata Nabi, sebelum cukup ketetapan rezeki itu dia nikmati di dunia ini. Nah, ini sikapnya Uzara. Ya. Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai tamunya heran-heran, subhanallah. Luar biasa. Itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu.
Demikian pula Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, inna dunya iltahalat mudbiratan. Ini dunia ini, ya, kita akan berlalu. Ya. Kita akan berlalu. Wa innal akhirata iltahalat mukbilatan. Sementara akhirat, ya, itu kita akan menuju ke sana. Ya. Wa likulli minhuma banun. Dan setiap dari dua keduanya, baik itu dunia maupun akhirat, ada anak-anak. Ya, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka hendaklah kalian menjadi anak-anaknya akhirat dan jangan menjadi anak-anaknya dunia. Ya. Naam. Fa innal yawma 'amalun wala hisabun. Saat ini, hari ini di dunia ini yang ada cuma amalan saja. Kita diperintah beramal. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Wa ghadan, besok, ya, di kehidupan akhirat, hisabun wala amalun. Yang ada cuma hisab dan tidak ada namanya amalan. Ini sikap zuhud terhadap dunia. Itu sikapnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan itu mayoritas para sahabat demikian. Cukup banyak asar yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Nah, yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini. Tapi itu buah dari tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ya. Bagaimana mereka melihat dan menyikapi kehidupan dunia ini? Ya. Dunia ini mereka dapatkan. Ya. Tapi tidak sampai membuat mereka terlena, apalagi sampai tenggelam, ya, apalagi sampai terbenam. Kemudian melupakan, ya, apa maksud dan tujuannya dia berada di kehidupan dunia ini. Nah, olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kita hendaknya menyadari kedudukan kita di kehidupan dunia ini. Ya, hadith ini mengajarkan kita untuk zuhud. Tahu itu zuhud? Ya, zuhud itu didefinisikan dan diungkapkan dengan bermacam-macam makna oleh para ulama. Di antaranya mereka ungkapkan adalah, ya, meninggalkan apa-apa, ya, mengambil bagian dari dunia, ya, yang menunjang kemaslahatan ibadahnya kepada Allah. Ya. Mengambil bagian dari dunia cukup untuk kehidupannya, ya, menunjang kehidupannya dan juga untuk menunjang ibadahnya. Dia tidak ambil lebihnya. Ya. Nah, dan mereka berusaha meninggalkan apa-apa, walaupun itu harta, walaupun itu pangkat, walaupun itu jabatan, ya, yang bisa membuat mereka lalai, ya, yang membuat mereka lengah, ya, apalagi sampai meninggalkan, ya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama juga mengungkapkan zuhud itu adalah engkau tidak bersedih dengan apa-apa yang luput darimu, baik itu harta, pangkat, jabatan dan yang semisalnya, termasuk popularitas. Ya. Kau tidak sedih ketika kau kehilangan semua itu. Ya. Dan kau tidak gembira juga ketika kau dapatkan itu. Itu orang zuhud itu. Ya. Orang zuhud. Di situ kita bisa tahu mana yang betul-betul hatinya condong sekali dengan dunia dan mana yang memang, ya, hatinya terpaut dengan akhirat. Ya, orang yang condong kehidupan dunia berusaha mengerahkan semua potensi yang dia miliki untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya. Ya. Nah, begitu dia tidak dapatkan, ya, apa ungkapannya? Rezekiku ditikung orang lain. Ya. Rezekiku diambil orang lain. Nah, ya, seharusnya jabatan itu pasca untuk saya. Ya. Dilihat dari sisi masa pengabdian, ya, golongan dan seterusnya, seharusnya saya yang layak. Kenapa yang di sana yang dapat? Tidak adil, tidak adil. Ya, masya Allah. Ya, ini memang fokusnya keduniaan. Ya. Kalau orang yang zuhud tidak pusing. Kenapa? Ya. Hal tersebut sudah Allah tentukan. Ya, semua yang terjadi itu sudah Allah tentukan. Tidak ada ceritanya rezeki tertukar. Ya, tidak ada. Ya. Demikian pula ketika dia mendapatkan pangkat, jabatan, harta dan yang semisalnya, dia juga tidak gembira. Kenapa? Bertambah harta, bertambah amanah, bertambah hisab.
Ya. Maksudnya bertambah perhitungan, ada pertanggungjawaban nanti. Ya. Ada pertanggungjawaban dari kehidupan akhirat. Bertambah juga kedudukan atau pangkat, itu juga amanah. Itu juga ada hisab. Makanya buat apa gembira? Iya. Nah, dengan adanya hal tersebut, iya, kalau orang yang condongnya kepada dunia luar biasa. Iya, begitu dapat ini langsung syukuran 3 hari 3 malam. Ya, pokoknya sedikit-sedikit syukuran, sedikit-sedikit syukuran. Walaupun acara syukuran tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Nah, cuma dia tidak adil. Begitu tidak dapat pangkat, kenapa tidak taksiah sekalian? Ya. Hanya ketika dapat itu balik syukuran. Ya. Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullahu taala, cucunya Umar bin Khattab, ya. Hari pertama beliau diangkat jadi khalifah, malamnya itu nangis di masjid. Ya. Bukan malamnya bikin acara syukuran. Tidak, malamnya nangis di masjid. Kenapa? Dia sudah bayangkan tanggung jawab yang luar biasa. Ya, dia mesti bertanggung jawab terhadap rakyatnya semua. Ya. Nah, amanah tersebut besar. Dia mesti bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya bukan gembira beliau, malah sedih. Iya. Nah, sebabnya secara aklamasi beliau ditunjuk jadi khalifah. Ya, ini aklamasi. Bukan ribut-ribut ya, pemilihan dan seterusnya, tidak puas kemudian ke Mahkamah Konstitusi, tidak. Ya. Tapi secara aklamasi ditunjuk oleh rakyat, dibaiat oleh rakyat. Umar bin Abdul Aziz. Iya. Beliau tidak kemudian melakukan sujud syukur. Ya. Apalagi sampai melakukan konferensi pers. Iya. Bahwa saya lah khalifah yang terpilih dan seterusnya. Tidak. Walaupun orang semua sudah tahu beliau khalifah yang terpilih. Iya, malamnya beliau nangis. Ya, ingat tanggung jawabnya selama beliau jadi khalifah ini. Ya. Itu pendahulu kita yang soleh jemaah sekalian, ya. Nah, makanya tidak berlebihan kalau ungkapan para ulama salaf itu mengatakan dunia mereka bisa dapatkan kapan saja dan di mana saja, bersamaan itu mereka injak-injak. Maksudnya mereka yang ngatur, bukan diatur oleh kehidupan dunia. Iya. Kalau di zaman now mungkin kita diatur oleh kehidupan dunia. Iya. Bukan kita yang ngatur harta, kita yang diatur oleh harta kita. Ya. Kalau kita ngatur harta, ya sesuka saya. Ya. Saya mau infakkan, saya mau sedekahkan, saya mau zakatkan, saya mau apakan, urusan saya. Bukan tahan-tahan. Oh ya, mau ke dulu. Ya, nanti anu kok lagi, ya, ini kok lagi dan seterusnya. Ya. Nah, diatur oleh pangkat jabatan dan seterusnya. Akhirnya ibadahnya ya sedikit-sedikit jamak. Ya. Sedikit-sedikit dijamak. Ya. Nah, kenapa? Beh, capek sekali tadi anu mulai 6:30 sampai 6:30 malam. Ya. Nah, apa segala, masya Allah, diatur oleh pangkat jabatan dan seterusnya. Ya, seharusnya kita yang ngatur semua itu. Ya. Demikianlah kehidupan para pendahulu kita yang soleh. Dan itu yang mereka ya, tanamkan ya, ke dalam jiwa-jiwa ya, anak-anak dan keturunannya. Nah, ya, walaupun di kalangan mereka banyak yang memiliki harta benda yang luar biasa, pangkat jabatan yang tinggi dan seterusnya, tapi subhanallah, ya, itu semua tidak pernah mengatur mereka. Ya, saya sering ceritakan kisahnya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, siapapun orang yang belajar ilmu hadis, ya, pasti dia akan kenal biografinya. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, salah seorang imam ahlul hadis, ya, di zamannya. Berujukan di zamannya ulama, ya. Beliau juga orang yang sangat kaya, ya. Nah, tapi apa yang beliau lakukan? Ya, beliau lakukan apa? Ya, setiap jemaah haji yang mau menuju ke Mekah wajib singgah di rumahnya, ya. Wajib singgah di rumahnya, wajib nginap satu malam di rumah, minimal satu malam di rumahnya, dijamu makan malam, pokoknya diberikan makan, itu saja. Ya. Setelah itu silahkan melanjutkan perjalanan ke Makkah. Tapi rombongan-rombongan ini yang singgah di rumahnya beliau, rombongan jemaah haji, itu selalu memperhatikan, selalu ada bekal tambahan di tas-tasnya mereka. Ya, ada bekal tambahan, ya, untuk bekal perjalanan. Dan mereka tidak tahu dari mana. Ya,
Nanti ketahuannya setelah sampai di sana. Oh, pasti dari mana singgah ini? Kan dari rumahnya Abdullah bin Mubarak. Buktinya apa? Setelah beliau wafat, tidak ada lagi yang seperti itu. Iya. Nah, itu Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Tidaklah dalam kamus beliau kalau 10 orang yang makan ini berapa beras habis. Ya. Berapa ikan habis? Berapa sayur habis? Jelas habis karena dimakan. Ya. Nah. Iya. Itu kalau yang kita pikirkan memang keduniaan tok. Ya. Tapi orang yang pikirnya akhirat, ini semua pergi menunaikan ibadah haji. Ya. Untuk menunaikan ibadah haji itu butuh tenaga, butuh otot. Ya. Salah satu ciri khasnya ibadah haji dan umrah itu bukan cuman enggak sama dengan sholat yang cuman sekedar butuh gerakan dan seterusnya. Butuh tenaga dan otot. Makanya salah satu syaratnya al-istita'ah, kemampuan. Dan salah satu kemampuan itu kemampuan fisik untuk melaksanakan itu. Sebab dia identik dengan ibadah fisik, ibadah haji dan ibadah umrah. Nah ini fisik, ototnya bisa melakukan ibadah itu kan ditunjang oleh makanan. Iya kan? Ditunjang oleh makanan. Makanan yang masuk kan terbagi dua. Ada yang menjadi daging, otot, dan ada yang keluar menuju WC. Iya. Dan tidak semuanya menuju WC, pasti ada yang menjadi otot. Iya. Ada yang menjadi daging. Nah, kalau dari makanan tersebut ada yang menjadi daging, ada yang menjadi otot, dia pakai beribadah. 20 tahun dia beribadah, saya dapat jatah kiriman pahala. Kenapa? Otot itu kan dari makanan saya. Iya. Ini dia makan kan makanan saya. Iya. Nah, itu kita pikirnya tidak sampai ke sana mungkin. Iya. Kita pikirkan, weh, habis ini berapa liter beras? Iya. Nah, berapa ikan, apalagi kalau seleranya ini yang mau makan ini selalu ayam, ya, daging, wah luar biasa, mahal apa itu, ya, apalagi menjelang lebaran. Nah, ya, tapi orang yang pikirannya akhirat, ya, itu bagaimana dia yang dia miliki itu bisa didapatkan pahala nanti di kehidupan yang selanjutnya, ya. Nah, itulah sebenarnya hakikat harta kita. Iya, itulah sebenarnya hakikat harta kita. Kalau harta yang saat ini kita miliki, iya. Kalau pakaian dia akan usang, ya. Kalau harta benda yang kita miliki, iya. Kalau bukan kita yang tinggalkan dia tinggalkan kita. Iya, semuanya demikian. Iya, yang tetap dan kekal, nah itu yang kita maksimalkan untuk kemaslahatan umat, itu yang kita kirim untuk kehidupan akhirat. Iya. Begitu mereka menyikapi kehidupan dunia ini. Nah, iya. Bahasa lainnya, dunia itu di mana? Dunia di tangan, ya. Jangan simpan di hati itu dunia. Yang mana enggak dimaksud dalam dunia itu? Ya, perhiasan dunia, al-mal wal banuna zinatul hayat dunia. Harta benda dan anak-anak itulah perhiasan dunia. Ya. Nah, pangkat jabatan itu bagian daripada dunia. Itu di tangan. Bukan di hati. Ya. Maksudnya kalau itu sampai masuk ke dalam hati, coba kalau kita kehilangan itu. Apa katanya? Sakitnya tuh di sini. Ya, bukan sakitnya tuh di sana, tapi sakitnya tuh di sini. Ya, makanya Nabi berikan kasih panduan masalah cinta. Ya, ahbib habibaka haunan ma, kamu cintai yang kamu cintai. Ya, istrimu, anakmu, hartamu, pangkatmu dan seterusnya sewajarnya. Jangan berlebihan. Ya. Asa ayyakuna ka bagina ka yawman ma, sebab bisa jadi yang kau cintai itu nanti bisa jadi musuhmu nanti di akhirat. Ya. Demikian pula sebaliknya, abghid bagida ka yawman ma, abghid bagida ka haunan ma. Kau mau benci sesuatu, benci seseorang, sewajarnya, jangan berlebihan. Ya. Kenapa? Asa ayyakuna ka habibaka yawman ma. Bisa jadi yang kau benci, yang kau musuhi itu jadi sahabatmu nanti di akhirat. Itu bisa jadi temanmu nanti di akhirat. Ya. Apa saja, apakah itu manusia, apakah itu harta, pangkat, jabatan dan seterusnya. Demikian. Ya. Nah, sehingga ketika kita kehilangan bagian daripada dunia, plong, tidak merasa sedih juga. Ya. Biasa-biasa saja. Ya. Nah, ya. Demikian orang yang menjadikan dunia itu di tangannya bukan di hatinya. Iya. Nah, coba saja kalau ada yang mau ambil contoh, iya, punya sesuatu, betul-betul dicintai sesuatu itu. Iya. Motor. Itu motor luar biasa.
5 tahun dia mimpikan itu motor, 5 tahun dia menabung, sampai 5 tahun dia tertunda menikah untuk beli itu motor. Ya. Nah, begitu dapat itu motor, baru satu hari dia sudah poles-poles, dia cuci baik-baik, belum dipakai sudah dicuci. Ya. Nah, kena sedikit matahari dielus-elus. Ya. Anaknya sedikit main-main di situ, dijewel kupingnya. Ya. Istrinya situ menyapu-menyapu, kena debu, dimarahi istrinya. Ya. Nah, saking cintanya sama itu motor, ya, hari kedua digondol maling. Ya. Nah, ini bisa jadi yang seperti ini masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Sedihnya luar biasa. Bih, motorku, kasihan. Ya. Dika, motorku. Ya. Nah, lama apa kak menabung, anu kak apa-apa. Masya Allah, saking cintanya sama itu motor. Ya. Nah, coba kalau itu di tangannya saja. Ya. Ini kan motor Allah takdirkan saya beli motor. Uangnya juga rezeki dari Allah. Iya. Kalau Allah ambil melalui perantaraan manusia yang lain, kita mau apa? Iya. Asalnya cuma titipan saja itu. Cuma amanah. Tapi jangan juga punya prinsip, ya, karena itu cuma titipan, jambam kok kunci leher ki. Itu salah juga. Bil bami pas sampai di luar boleh dicuri. Itu salah sangka, salah kaprah. Ya, apalagi pasang gratis. Wah, jangan jemaah sekalian, bukan begitu maksudnya. Ya, silahkan dijaga dengan baik, dikunci dengan baik. Tapi ingat, ya, ketika kita kehilangan bagian daripada keduniaan seperti hal tersebut, ya, jangan sampai itu merasuk ke dalam hati kita. Ya. Nah, kalau sudah merasuk dalam hati kita, sadar atau tidak sadar, kita sudah terjatuh ke dalam syirkul mahabbah. Tau syirkul mahabbah, syirik dalam masalah cinta. Ya. Kalau ada kecintaan yang melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, apakah itu kepada manusia atau kepada benda yang ada di dunia ini, dia sudah terjatuh ke dalam syirkul mahabbah. Ya. Nah, semua yang ada di dunia ini, baik itu manusia ataupun benda, itu kita cintai karena Allah. Ya. Kita cintai karena Allah. Bukan malah itu kita cintai dibandingkan Allah. Ya, sampai untuk cuci-cuci motor tidak ke masjid untuk sholat. Ya kan? Nah, tidak ke masjid, kenapa lagi cuci motor? Ya, nah, dan seterusnya. Karena hartanya dia tidak menghadap kepada yang memberikan harta tersebut. Waliyadu billah min zalik. Maka sikapi kehidupan dunia ini jemaah sekalian sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam. Nah, dan kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimana husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana indahnya metodologi pengajaran dan pendidikan beliau. Ya, metodologi pengajaran dan pendidikan beliau, ya, kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketika itu usianya masih belia. Ya, masih belia, masih remaja. Ya. Nah, belum sampai usia 20-an. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat yang luar biasa kepada beliau sambil memegang pundak beliau. Iya, yang ulama sebutkan tujuannya atau hikmahnya supaya Abdullah bin Umar itu perhatian dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Maka di sini kepada para pendidik, kepada para pengajar, kepada para mudarris, mudarrisa, hendaknya memperhatikan tersebut. Iya, buat supaya iya, anak didik atau audiens itu bisa intibah. Apa itu intibah? Perhatian. Kalau mereka tidak fokus, kalau mereka mencarita, ya, kalau mereka hadir dalam sebuah majelis sibuk dengan HP-nya dan segala macam, ya, maka cari metodologi supaya mereka bisa fokus. Nah, ingatkan mereka dan seterusnya. Demikian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian jemaah sekalian, dari situ kemudian Umar bin Khattab mengatakan, idza amsayta fala tantazir subah. Subhanallah. Ini buah dari ilmu yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ada di waktu sore, jangan tunggu masuknya waktu pagi. Maksudnya apa? Apa yang bisa kita lakukan di waktu sore, jangan kemudian pakai prinsip at-taswif. Apa itu at-taswif? Taswif dari kata saufah. Dan sofa ini salah satu di antara tanda
tanda apa? Tanda fiil, ya, dimasuki oleh saufa. Apa itu saufa? Nanti, akan, nanti, pura apa? Ya, entar, sok. Itu namanya at-taswif dari kata saufa. Nanti bi. Ya. Nah. Iya. Paham ya? Apa yang bisa kita lakukan di waktu sore? Lakukan memang, jangan ditunda-tunda. Ya. Kenapa? Ada yang menjamin kita bisa hidup sampai waktu pagi. Ya. Yang punya utang waktu sore ini bisa dibayar utangnya. Ya. Nah, gimana? Bayar memang utangnya. Siapa tahu enggak sampai ke waktu pagi. Ya. Nah, yang bisa dilakukan di waktu itu jangan ditunda. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika meninggal istrinya, apa yang terjadi? Iya. Kalau beliau akan menikah itu malam. Ya. Nah, kenapa? Jangan sampai itu malam beliau meninggal katanya dan meninggal dalam keadaan azabun. Tahu azabun? Jomblo. Ya. Nah. Iya. Kalau memang bisa dilakukan itu malam menikah. Seandainya ya. Iya. Nah. Nah itu memang prinsip at-taswif, menunda-nunda itu, subhanallah, itu prinsipnya orang malas. Ya. Tidak paham hakikat kehidupan dunia ini. Tidak ada jaminan kita akan hidup sampai besok pagi. Ya. Apa amalan ibadah yang bisa kita lakukan di saat ini? Lakukan memang, jangan tunggu pagi bi. Besok bi. Ya. Ya. Begitu juga kalau kita di waktu pagi, apa yang saya bisa lakukan dari amalan ibadah? Lakukan, jangan tunggu nanti sore bi deh. Jangan. Idza asbahta fala tantazilil masa. Nah, pergunakan sebaik-baiknya itu waktu yang ada. Iya. Nah, sebab waktu itu diibaratkan oleh para ulama adalah ra'sul malil mu'min. Modal utamanya seorang mu'min. Tanpa adanya waktu, Anda tidak bisa beramal. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kata Imam Syafi'i, al-waqtu kasif. Ya, idza lam taqta'uhu yaqta'uka. Itu waktu ibaratnya pedang. Kalau kau tidak potong, kau akan dipotong. Ya. Nah, paham maksudnya? Iya. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kau tidak potong, kau akan dipotong nanti. Sama pedang tersebut. Ya. Sebab orang yang menyia-nyiakan waktu di kehidupan dunia ini, ya, ketika mereka masuk ke neraka, di situ mereka baru akan menyadari. Bahkan sebelum masuk neraka, baru masuk di alam kubur sudah menyadari. Bahkan sebelum itu, ketika sakaratul maut, mereka sudah menyesal. Kenapa? Sia-sia waktunya di kehidupan dunia ini. Rabbana wasami'na farji'na na'mal salihan inna kunna mukinun. Ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar. Tolong kembalikan kami di kehidupan dunia. Ya. Walaupun sesaat, apakah bisa kembali? Tidak bisa. Itu angan-angannya, kembali sesaat saja. Ya. Termasuk mereka yang waktunya betul-betul habis untuk lalai. Ya. Habis untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat untuk dunianya, lebih-lebih untuk akhiratnya. Subhanallah. Iya. Seolah-olah waktu itu tidak ada perhitungannya, padahal waktu itu diperhitungkan. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama abdi yawmal qiyamati hatta yusallana arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya empat perkara. Yang ditanya pertama, an umri fi ma afna. Usianya habis di mana? Iya. Nah, kemudian wa an syabamihi fi ma abla. Usia mudanya habis di mana? Ya. Itu semua masalah waktu. Habis di mana semua ini? Itulah hisab, jemaah sekalian. Itu perhitungan. Ya. Waktu itu nikmat dari Allah. Dan nikmat itu ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya. Setiap nikmat yang kita gunakan di kehidupan dunia ini ada pertanggungjawabannya. Semakin ringan pertanggungjawabannya kalau kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin berat pertanggungjawabannya kalau itu membuat kita jauh, lalai, apalagi sampai ya berbuat yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala wal niyazu billah.
Kemudian kata beliau, wahud min sihatik limaradik. Pergunakan baik masa sehatmu. Ya, saat kita sehat, kita bisa beramal. Kita bisa melakukan kebaikan apa saja. Pergunakan baik-baik. Sebelum datang sakit. Sakit, orang yang sakit angan-angannya apa? Mudah-mudahan saya bisa sehat, saya bisa sholat, saya bisa ini, saya bisa itu dan seterusnya. Itu angan-angannya dia. Tapi ketika dia sehat, apa yang terjadi? Tidak tunji. Ya. Nah, makanya ini nikmat kesehatan itu salah satu nikmat yang membuat manusia tertipu. Iya, seperti dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Al-Bukhari. Nikmatani baghumun fihi ma katsir minan nas, as-sihhat wal faraq. Dua nikmat yang membuat manusia itu tertipu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maksudnya mereka tertipu seolah-olah ini kedua nikmat ini, ya, tidak ada hisab, tidak ada perhitungan, tidak ada pertanggungjawaban. Makanya dia sia-siakan begitu saja. Ya. Nah, itu manusia yang tertipu. Ya. Di waktu sehat, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Sebab tidak selamanya kita sehat. Ya. Sunnatullah di kehidupan dunia ini sehat sakit bergantian. Ya. Sebagaimana bergantinya sore dan pagi, bergantinya siang dengan malam, itu sunnatullah. Iya, maka di waktu sehat jangan sia-siakan masa itu. Iya. Kemudian wa min hayatika limautika. Ini penghujungnya. Pergunakan baik-baik ya masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Kehidupan kita di dunia jemaah sekalian adalah kehidupan yang sangat ringkas, sangat pendek. Pergunakan baik-baik. Potensi-potensi yang kita miliki sekecil atau sebesar apapun, ya, pergunakan dan maksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kehidupan kita di alam akhirat nantinya. Jangan sia-siakan, ya, semua potensi yang kita miliki, jangan sia-siakan. Sebab yang namanya kematian tidak pernah itu ada pemberitahuan sebelumnya, ya. Yang namanya kematian ja'a baghdatan au ja'a faja'atan, ya, selalu datang tiba-tiba, ya. Nah, dan tidak bisa ditunda-tunda. Fa idza ja'a ajaluhum likulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kalau ajal kematian sudah datang, tidak bisa ditunda. Ya. Nah, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja, ya, kau sembunyi sampai di tempat yang paling kokoh sekalipun, malaikat maut tetap akan datang. Ya, tidak ada yang bisa menghindar dari hal tersebut. Nah, dan jangan sampai kita seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung surah Al-Munafiqun. Ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmun la min qabli ayyatiya yawmun fihi wala min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Iya, wahai segenap kaum mukminin, iya, infakkan, keluarkan dari sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Iya. Jangan sampai iya, datang kematian kepada kalian, kemudian kalian mengatakan atau salah seorang dari kalian mengatakan, iya, ya Allah, iya, akhirkan pending kematian saya. Kalau saya di pending kematian saya, ditunda kematian saya, fa asaddaqu wa akun minas salihin. Saya pasti akan bersedekah. Saya pasti menjadi hamba yang soleh. Yeah. Jadi masalah kita tidak tahu kapan kita mati. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tegaskan, tidak bisa ditunda, tidak bisa dipending, tidak bisa diakhirkan kalau memang sudah sampai ajalnya. Yeah. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita kembali kepada kesimpulan daripada pelajaran dari hadis ini, bahwasanya hendaknya di kehidupan dunia ini kita mesti cerdas melihat sebagaimana kacamata seorang mukmin.
seorang mukmin yang betul-betul jujur dengan keimanannya, ya, jujur dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha kembali kepada Allah. Ya. Nah, hatinya akan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah demikian, itu dia akan bisa berusaha untuk memupus ketergantungannya terhadap, ya, terhadap dunia dan perhiasannya. Bukan nantinya, ya, kita tidak membutuhkan dunia dan perhiasannya. Kita butuh dunia dan perhiasan ini. Tetapi yang kita butuhkan itu untuk menunjang kehidupan kita dan untuk menunjang ibadah kita. Bukan maksudnya berlebih-lebihan dari hal tersebut, yang sampai kemudian berlebih-lebihan dari sisi kebutuhan dan berlebih-lebihan sehingga melupakan maksud dan tujuan daripada ibadahnya. Ya, sehingga untuk mencari kehidupan dunia, ya, ya, kemudian kehilangan berbagai momen dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tahu itu modalnya. Itulah pokok yang mesti dia kumpulkan di kehidupan dunia ini. Ini hadis yang ke-46. Kemudian enggak bisa ini. Eh? Iya. Iya, kalau begitu ya enggak bisa lanjut di hadis yang ke-41. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menggantungkan ya diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku zuhud di kehidupan dunia ini. Demikian, subhanakallahumma bihamdika syarral astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.